YB boleh, YB kenal kan nama YB. Saya Muhammad Anwar bin Muhammad Tahir, dilahirkan di Besri Perlis, tapi menetap di Selangor dah berpuluh-puluh tahun. Dan sekarang saya juga mulai apa nama bersama di kawasan Parlimen Temerloh, tinggal di Mentakat. Okey. Negeri ke-14 terbesar di Malaysia. Asalnya Besri. Baik, YB, boleh YB ceritakan sikit perkembangan sekarang ni, apa jawatan yang YB jawat sekarang ni? Alhamdulillah, sebagai ahli Parlimen Temerloh P088, saya harus mewakili satu kawasan parlimen yang agak besar, hampir seluas negeri Perlis sendiri. Oh, okay. Sebuah kawasan baik, parlimen baik. Dengan para pengundi yang lebih dari 100,000. Oh, ramai. Dan kawasan yang sangat luas, ada dua felda skim, bayangkan di dalam itu. Dan ada tiga dun, satunya Mentakap, satu dipanggil Lancang, satu dipanggil Semantan. Kuala Semantan. Jadi saya sekarang ini juga sesudah memenangi pilihan raya yang lalu, dilantik oleh Yang Amat Berhormat Tun untuk menjadi anggota pentadbiran dengan menjawat jawatan Timbalan Menteri Kerja Raya. Jadi tugas saya sekarang ialah melihat semua urusan infrastruktur prasarana negara, seluruh negara, seluruh negara, dan memastikan bahawa jalan kita, jalan raya, lebuh raya, pelabuhan dan airport dan bangunan-bangunan milik kerajaan, semuanya berada dalam keadaan yang baik. Okay. Baik, YB juga adalah merupakan alumni. Saya Syarul bin Hanif, dikenali juga dengan nama DJ Din daripada Radio UFM, radio yang dimiliki sepenuhnya oleh Universiti Teknologi Barat. Okay. Dan dipahamkan YB juga adalah alumni Universiti Teknologi Barat. Ya, saya belajar di ITM pada tahun 1971 dan berakhir pada tahun 1974 sebagai angkatan pelajar sebuah institusi pengajian tinggi yang pada waktu itu menarik sejumlah ribuan para pelajar, terutamanya daripada luar bandar, berpindah ke sini untuk mendapat latihan-latihan profesional dan para profesional, para aktisat di bawah pimpinan seorang tokoh pendidik yang tak akan, yang sukar ditandingi, iaitu Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Haji Ashad Ayub, yang kami sebut waktu itu panggilnya dengan Cik Ashad, belum dia punya sebarang gelar lagi. Jadi YB masa itu kursus saya ambil kursus diploma business studies. Business. Dan di ITM itulah saya anggap satu masa yang boleh kita anggap sebagai masterpiece dalam kehidupan saya. Kerana di situ sebagai anak kampung yang kemudiannya menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa, menyertai student politik, dipilih menjadi anggota Dewan Siswa ITM dengan persatuannya dipanggil Kesatuan Siswa ITM, yang waktu itu persatuan pelajar sebagainya adalah berdaftar dengan ROS. Kita adalah independent, kita adalah apa nama, menjalankan semua kegiatan dalam kampus sebagai sebuah badan yang independent, yang bebas.
bila sampai bulan April ni saya teringat satu peristiwa besar yang yang berlaku di waktu saya. Okey, sebelum YB bercerita tentang soalan ini, kita nak bertanya, kami di UFM nak bertanya, kami pendengar semua pun nak tahu sebab ianya sangat signifikan dengan apa yang UiTM ada sekarang ini. 22 April 1974 kalau saya salah mungkin dua dulu. Betul. Okey. Tarikh itu apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Bagi. Ya, sejak dari awal tahun 74 setelah kami membentuk Dewan Siswa, setelah membentuk Kerajaan Pelajar ITM, kami sudah pun membuat kajian di bawah Biro Pelajaran di bawah KSITM. Kita telah minta saudara Abdul Rahman Saleh, salah seorang anggota Dewan Siswa, untuk membuat kajian tentang kedudukan diploma-diploma di ITM yang kita rasa tidak diberi pengiktirafan yang sewajar. Sepatutnya. Jadi hasil daripada kajian itu, kita mengemukakan suatu memorandum. Memorandum taraf universiti ITM. Kami merasakan kedudukan ITM itu belum cukup untuk kepentingan mengangkat martabat dan kedudukan kaum bumiputera di negara ini. ITM yang asal dari Dewan Latihan Rida kemudian bertukar menjadi Maktab Mara dan kemudiannya menjadi ITM, itu tidak berada dalam satu tingkat yang benar-benar sebagai sebuah pusat pengajian tinggi yang primer, yang perdana. Kita melihat kemampuan ITM memperkenalkan berbagai kajian dan kursus dalam profesional yang tak pernah didengar selama ini. Chartered Institute of Transport, betul. Chartered Institute of Insurance, Association of Certified Accountants, betul. ICWA, Chartered Institute of Secretaries and Administrators, macam-macam diperkenalkan oleh Tan Sri Arshad. Betul. Program-program yang luar biasa, betul. Itu. Kita rasa kita boleh pergi maju ke depan. Jadi ITM perlu dinaikkan tarafnya supaya dia boleh mengeluarkan degree-nya sendiri. Dan pengiktirafan patut diberikan kepada diploma-diploma itu sebagai semacam semacam degree ataupun sebagai advanced diploma. Ini diploma yang kita tuntut. Sebab kalau nak dikirakan dari segi sukatannya, kurikulumnya, dia cukup baik. Sebab itu kami pelajar-pelajar ITM waktu itu menghabiskan pengajian di Amerika misalnya. Ini terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri Arshad yang telah bekerja keras untuk mendapatkan pengiktirafan. Hampir kita dapat transfer kredit hampir semua mata-mata pelajaran diploma ni sebab bila dia orang tengok sukatan tu tinggi sekali. Sebab itu kalau kita pergi sana untuk buat first degree ni hanya beberapa bulan je. 1-2 semester dah boleh. Transfer kredit. So tak perlu buat banyak lagi kursus-kursus lagi. Kemudian kita terus buat masters. Jadi itu menunjukkan bahawa kualiti itu sangat tinggi. Terutamanya even pada peringkat-peringkat awal itu. Oleh sebab itu kita hantar kepada majlis ITM sendiri yang waktu itu kalau tak salah saya dipengerusikan oleh almarhum Tan Sri Tun Ghazali Syafiq. Yes. Dan kita hantar kepada Menteri Pendidikan. Kita hantar kepada Perdana Menteri. Tapi waktu itu kita merasa memorandum kita itu selepas berbulan-bulan tidak diperakukan. Tak ada pun tindakan, tak pun dipanggil kita untuk berbincang. Dan pada waktu student, pemimpin pelajar, wah muda, kami fikir ada hadnya.
Oleh itu kita memberikan alternatif. Kita dalam speaker corner sudut pidato yang kita adakan, kita beritahu sehingga ke bulan April tahun itu, kalau pihak kerajaan tidak mau mempertimbangkan memerendam ini, ada apa terus tak nak berbincang, kita akan mengambil keputusan untuk berarak berjalan kaki beramai-ramai ke parlimen. Kita ulang setiap malam kita buat di kawasan. Kita ulang dia langsung start dalam kepala para pelajar. Dan akhirnya pada 22 April itu kerana terus-menerus tak diterima, tak dilayan, tak diendahkan, tak ada maklum balas. Akhirnya kami buat keputusan, ya, kita kotakan sumpah kita bahawa kita akan berjalan kaki ke parlimen menunjukkan kesungguhan, komitmen para pelajar ITI menuntut hak masa depan sebuah bangsa dalam negara ini. Untuk jadi bangsa Malaysia, kita memerlukan tenaga-tenaga profesional yang terlatih, yang berkualifikasi, yang ada kelayakan yang terbaik, yang unggul. Untuk itu ITM mesti menyediakan suatu prasarana pendidikan yang besar. Lalu kita berjaya convince, ya, selepas tiap-tiap malam bersuka corner itu selama berminggu. Akhirnya kita minta permit tapi ditolak oleh polis pada waktu itu, dan kami menerima satu panggilan telefon, sama ada itu betul daripada polis atau tidak, tapi panggilan itu mengatakan bahawa kita dibenarkan tapi harus bergerak pada malam hari. Jangan mengganggu lalu lintas. Harus berbaris dua barisan, dua berdua, dua dan harus berjalan betul-betul pada koridor jalan, apa tu, pada kaki lima, pada jalan, yes, bukannya di tengah jalan. Kalau siapa melanggar ini, polis akan bertindak. Jadi bila kita war-warkan itu, sudah lagi semangat. Dan pada sampai pada malam itu, pada tarikh itu, maka kami pun berlepas. Saya ingat selepas hampir-hampir dalam pukul 10-11 gitu, saya tak ingat pasti. Ketika sunyi jalan lebuh raya Federal Highway, sunyi betul. Ini tahun 71, bukan macam sekarang. Ya, betul lah. So, saya waktu itu ditugaskan untuk mengetuai pergerakan pelajar dari Jalan Osman, PJ, kampus PJ. Kampus PJ. Saudara Nik Rosli Arma, Nik Rosli, dan yang mengetuai itu kami panggil Nik Castro, almarhum dah meninggal. Saudara Nik Mustafa Syafri, dia mengetuai pergerakan dari Jalan Osman. Jalan dari Bersalam. Saya dari Bersalam. Oh, okey. Yang tu dari Bersalam, yang serentak kita berjalan. Dan kita menjangkakan kita boleh sampai subuh besok di parlimen. Ribuan pelajar akan sampai di situ, dan kita akan sampaikan memorandum kepada setiap ahli parlimen yang masuk. Kita akan tunggu di pintu parlimen itu, atau kita masuk ke parlimen untuk serahkan tiap-tiap seorang memorandum. Rupanya itu tidak kesampaian. Dalam pukul jam 1, jam 2, saya tak ingat, polis telah menyekat pergerakan ribuan pelajar itu. Di mana masa itu? Di Batu Tiga. Yang datang dari Syalam, disekat di Batu Tiga. Yang datang, yang saya ketuai daripada Jalan Osman PJ, disekat dekat dengan Kampung Gerinci. Dekat atas sikit daripada bangunan KEPF. Kami tak diberi peluang untuk ni, tak, dia orang tak nak apa, kita nak hantar wakil, nak bercakap, nak berunding, tak ada medan runding. Dia tak ada langsung, dia orang bagi masa. Masa itu juga, dalam masa minit-minit itu juga, untuk bersurai, kalau tidak mereka akan bertindak. Ini adalah perhimpunan haram, saya ingat lagi. Apa nama ayat polis, ya, CPD di atas kereta merah tu. Kalau YB masih ingat, siapakah OCPD masa pada ketika itu? Kalau tak salah saya, salah seorangnya yang kita deal tu ialah Tantri Zamanhan. Dia dengan OCPD. So dia orang tak bagi ruang langsung, dan kita mengarahkan semua pelajar yang suruh duduk.
Semua orang duduk. Kalau tak boleh jalan, duduk. Semua tak dah tak bagi buka, kita semua duduk. Waktu tu dia suruh kita bersurai dan balik ke kampus. Kita tak boleh, kita duduk semua, diam semua. Saya rasa itu juga berlaku di Batu Tiga. Yang saya saksikan, yang saya lead ni. Di itu. Dan dia tak bagi peluang langsung, dia mula tembak. Gas, tear gas. Tembak betul-betul kepada kami yang sedang duduk. Gas pemuda mata. Bukan tembak ke atas udara untuk nak sekadar nak bagi menakut-nakutkan. Dia tembak betul. Waktu itu saya ingatlah belajar panik, dia orang tak sangka itu akan berlaku. Kita ingat ini. Sebab kita yamin, kita belajar kata tak akan ada apa-apa yang berlaku. Tak akan ada berlaku. This is going to be peaceful procession. So ini apa yang ada dalam perlembagaan, hak kita berhimpun, berkumpul secara aman tanpa membawa senjata untuk menuntut sesuatu yang kita gunakan juga federal constitution. Yes, of course. Bagi ITM very we have law student. Kita ada tu dan akhirnya hampir semua pelajar UiTM belajar federal constitution tu. Betul. Tu yang menariknya, yang menyertai perarakan itu hampir semua pelajar ITM. Hanya yang saya ingat segelintir yang lari balik. Tak masuk kampus untuk pergi malam kegurangan. Sebahagian besar ni pelajar bawa gitar. Macam betul-betul nak pergi piknik lah. Bukan sambil yang bawa gitar sambil nyanyi gitar. Nanti semua merancang nak duduk di dekat dengan Lake Garden tu. Yang kita nak main gitar dan sebagainya. So, tapi bila diserang betul dan serangan itu memang luar biasa. Kekasaran, keganasan yang dilakukan. Itu pertama kali seorang anak kampung melihat. Ia bukan rusuhan. Kalau rusuhan, ia perlu ditangani secara begitu, dirai dengan oleh itu. Tapi ini perjalanan yang cukup baik. Kami dan kita dah bagi tahu pelajar-pelajar jangan melawan. Saya berniat dengan mata saya kepala pelajar-pelajar yang berdarah kepalanya, yang dipukul, yang disepak, yang ditendang, dipijak. Saya ingat ada seorang tu dia nak melawan juga. Sebab dia orang silat gayung. Sabar dah hilang. Itu ada gayung, dia lawan. Satu, dua saya tengok, polis tak boleh buat, nak tangkap dia tak boleh. Datang 3, 4, datang 5, 6, polis tangkap usung dia. Tak boleh buat apa. So, di Batu Tiga, sampai tak tahu nak buat apa, dia orang sekat kereta api yang sedang lalu. Kereta api itu macam kena rampas juga. Dia orang naik beramai-ramai nak menyelamatkan sebab gas yang... Yang ini yang si kita nak cuba sebab kita... Kami menonton. Menonton, kita cuba cari sumber-sumber di YouTube. Memang ada dokumentari-dokumentari yang menceritakan tentang perihal 22 hari bulan April ini. Tapi tidak ada yang kami dapat secara... maklumat secara first hand. Jadi yang ni kita nak dengar daripada YB sendiri. Apa nama, yang penting saya nak tunjuk ke sini bahawa komitmen pelajar ITM untuk memperjuangkan nasib kaum bumi putera untuk masa depan. Itu keyakinan mereka bahawa pendidikanlah, menerusi pendidikanlah akan boleh membebaskan diri mereka dan menjadikan mereka boleh bersaing dengan semua orang di negara ini. Jadi komitmen itu, dan akhirnya bila kita balik ke kampus, yang lead Shah Alam kampus, waktu itu kampus Shah Alam kan siap pun, separuh siap. Separuh siap. Ada kita menyewa tinggal di rumah-rumah teres itu. Sesi dua. Tadi sewa oleh ITM jadikan hostel. Kami di ushers oleh pihak polis. Simpanan persekutuan itu FRU ke Jalan Osman. Kami tidak pernah merancang buat snacks. Tak timbul soal nak rampas kampus ni, tak ada dalam kepala kami langsung. Kami bermesyuarat, kita ingat kita akan dapat laluan mudah sampai sana. Lepas tu kita duduk satu hari, kita baliklah. Tetapi ianya tidak seperti yang dirancang. Dan tanpa dirancang, kita sepakat.
kita berhubung dengan telefon antara Jalan Osman dengan Shah Alam. Kita akan duduk di kampus, kita akan ambil alih kampus sebagai protes kita terhadap kekasaran yang dilakukan ini, dan kita tidak akan apa nama serah kampus ini kepada pihak ITM selagi mereka tidak menghormati kita, selagi mereka tidak menyatakan pendirian mereka tentang tuntutan-tuntutan kita. So itulah, saya tak ingat pasti, saya rasa 5 hari kita dalam kampus ITM itu kita ada bekalan makanan cukup. Sebab dulu ada dining hall, ada orang makan, yang masak di situ, ada yang kami panggil adik dulu. Orang yang kerja di dewan makan ni dipanggil adik, kami panggil adik sebab kami tua daripada betul terlekat panggilan adik adik. So bila kami rampas, kami punya pelajar hotel catering yang ramai. So kita buat keputusan mereka ini mereka akan masak. Kita pecah store, ambil berasnya, gulanya, segala. Masak di dining hall. Masak di dewan makan. Dan kita catu. Sebab kita tahu bekalan itu tak kita nak bertahan berapa lama kan. Betul. Jadi begitu serius. Seluruh kampus dikepung oleh polis. Tapi mereka belum menerima arahan untuk masuk, merempuh dalam kampus. Waktu itu autonomi kampus ada di mana-mana. Polis tak boleh masuk kampus. Betul. Pada waktu itu, tahun 70-an lagi. Jadi dengan rasa yang begitu bersemangat, kami malam itu duduk di kampus. Pertama yang kami buat ialah kami minta semua, kami beri cuti kepada semua pengawal. Selamat. Tinggalkan semua alat dia, walkie-talkie dan apa semua. Dan apa ada cota dia tu, apa tu, belantan-belantan dia semua. Kunci-kunci. Pakcik, balik rehat. Kami bagi cuti 1 minggu. Jadi dengan ketakutan pakcik-pakcik ni semua meninggalkan. Ramai nak lawan. Dan kami alih. Kami ambil alih. Pelajar-pelajar kami yang terlatih, itu yang diketuai oleh ni Rosli tu. Mereka ini mengawal keselamatan. Mereka menggelar diri mereka Gestapo. Nama yang sebenarnya nama tu tak bagus lah, itu Hitler punya. Betul. Tetapi pelajar ITM zaman itu. Itu pelajar muda macam-macam lah. So kumpulan Gestapo itu mengawal. Kita buat sebelum nak sampai ke ITM tu, terutama tu kita buat sekatan jalan raya sendiri. Kita ambil alih kerja keselamatan. Kita akan cek, bukan pelajar ITM kita takkan benar masuk sebab takut ada orang yang luar masuk. Hanya pelajar sahaja. Pelajar. Tapi yang jaga tu, yang jaga barricade itu, yang jaga pintu, semua pelajar-pelajar ITM. Kumpulan yang menggelar diri sebagai Gestapo. So begitulah kami isi malam terus bagi update dengan itu, dengan sudut pidato dalam. Kita bagi makan macam biasa, tapi kita makan satu makanan. Dan asal cukup-cukup jelah. Ya, jangan kenyang sangat. Dan ya, malam-malamnya itu kita ada yang music, main music semua. Malah suatu suasana yang very apa nama festive kan. Begitulah saya ingat. Kemudian nampaknya pihak kerajaan mengambil tak boleh menerima apa yang kami buat ni. Dia mula dengan memotong talian telefon, sebab kita tak boleh berhubung dengan dunia luar. Kemudian dia mula potong ke electricity. Kemudian dia potong air, tak boleh masuk. Dengan harapan kami akan keluar, akan menyerah. Sebab kita dari hela tu kita bercakap, kalau pihak berkuasa masuk, kita akan mati bersama di sini. Jadi takut juga dia orang. Dah gempak je kalau orang. So kita keluarkan apa tu tong-tong gas punya banyak. Kita kata kita akan bakar kampus ini. Kalau dia siapa-siapa je berani masuk, biar kita mati bersama. Jadi tak berani. Saya masih ingat saya ada macam mana dapat juga ada orang hubungi, ada satu line yang tak macam mana tak di tak boleh cakap lagi. Yang terlepas. Ada satu store dekat dining hall di PJ itu, salah seorang anak saudara pada seorang menteri, Timbalan Menteri Keselamatan, Tan Sri Samad waktu itu. Orang Negeri Sembilan.
Maka saya negosiasi. Saya pengarah ITN, pengarah sementara ITN. Minta apa nama Tan Sri bagi tarik semua polis-polis ni keluar. Tension ini. Dia kata, tak. Polis ni hanya jaga keselamatan je. Kawan, kalau kawan tak jangan locut tadi ingat lagi tak. Kalau kau locut dengan batu kepala okeylah dia orang cakap lagi bilang kan. Dia orang akan masuk. Okay. Kalau sama-sama ni dia hanya nak jaga keselamatan. Tak mau ada anak si lain masuk. Jangan takut. Dan kemudiannya masa itu mula ada perundingan lah. Perundingan itu kami tak tahu presiden waktu itu saudara Ibrahim Ali disembunyikan di mana, saya pun tak tahu. Dan akhirnya mereka keluar untuk berunding dengan pihak kerajaan. Apa hasil perundingan itu? Ialah pertama, nombor satu, kita nak supaya mereka menggaji memorandum kita. Yang kedua, supaya jangan ada sebarang tindakan diambil ke atas semua yang terlibat. Kita bagi syarat itu, jangan berunding itulah. Yang ketiga, semua pelajar ini harus diberikan pengangkutan untuk balik kampung. Kerana mereka nak tutup kampus. Dia pun akan tutup kampus selama sebulan untuk neutralkan keadaan. Jadi kita kata syarat kita, ya, kita akan balik kampung. Melainkan you kena provide masa tu lah segala transport yang ada, segala aset kerajaan Malaysia dikeluarkan untuk semua bas-bas datanglah ke UR. Bas, ada bas, ada kalau bas polis saya ingat lagi. Ada yang kata, tak lah, bas polis tak lah. Tapi kita kata, naiklah. Ada yang dihantar dengan kereta api. Kita gerabak kereta api yang dulu tu di book hanya untuk Catat. Jadi kerajaan bayar semua. Buat tidak, kita tak akan balik. Hebat. Kemudian kita minta supaya suatu jawatankuasa menyiasat keganasan polis. Luar biasa. Sampaikan rumus kata ada pelajar yang mati. Lagilah kita, gitu kan? Ada cedera je kan? Tapi cedera-cedera parah banyak. Tapi sebab kejadian tu berlaku tanpa ada apa-apa provokasi. Tak ada provokasi langsung. Kita memang betul-betul waktu kita marah, waktu kita tuntut penyiasatan. Kita masih ingat polis itu tak pakai number pun malam tu. Jadi kita nak tu, memang perancangan, memang dia orang marah betul. Yang kata ini cabaran kepada keselamatan negara. Sebab itulah berita ini tak diberikan liputan. Sikit je keluar dalam berita harian Kesan Malaysia. Sikit je. Pelajar ITM mengadakan demonstrasi. Dia tak cerita macam mana kita selama hampir 5 hari menguasai kampus. Dan ini tak berlaku dalam dunia. Saya baca kemudiannya peristiwa ini berlaku di Cornell University. Tapi dia orang hanya ambil alih beberapa jamnya. Tapi kita 5 hari. Just me. Dah 5 hari telefon, angkat telefon saya pengarah sementara. Yes. Yes. Kita declare. Kita ambil alih semuanya. Bersyarah nak tak nak mengajar, nak belajar macam-macam semua kita halau. So, balik, kita bagi cuti. Student bagi cuti. So, saya ingat lagi di Jalan Osman itu adalah satu pejabat dibagi kepada almarhum Harun Hashim, Hakim Harun Hashim. Ada satu Suruhanjaya, dia panggil Suruhanjaya Harun Hashim untuk mengkaji gaji seluruh pejabat awam. So, Suruhanjaya Harun Hashim tu diberi satu pejabat, pinjam pejabat di ITN. Dia pagi itu datang juga nak masuk ke pejabat dan biasa. Dia nak ambil dokumen-dokumen dia. Patah balik ya? Kita tak bagi masuk. Patah balik lah. Dia tak kenal siapa datuk, waktu tu datuk dia, dulu Tan Sri lagi. Tak bagi masuk. Dia punya marah. Kemudian dia kata, I want to see your leader. How you treat me like this? Kemudian saya pun keluar. Saya keluar, kata keputusannya, buat pelajar-pelajar kata kalau nak masuk, dia suruh panjat pagar. Sebab mereka tak mau buka pagar. Tak mau buka pagar. Dia kata, you datuk or whatsoever, hama kasar yang tu boleh belajar kan. Dia kata, panjat pagar. Bila saya keluar, saya kata, tak bolehlah. Dia adalah ni penjawat awam tinggi hakim. Dia nak ambil dokumen dia. So, kita benarlah. Okay. Buka pintu gestapu. Ni iling dia pergi. Dia ambil barang dia, keluar balik. Dan bayangkan. Kesian betul. Satu yang satu. Saya tak sempat minta maaf pun dengan beliau. So, itulah dia apa. Peristiwa itu sangat besar. Tak diberi liputan. Kerana ditakuti nanti dianggap sebagai
mencetus nanti keganasan dan sebagainya. Tapi kita buat itu dengan cara aman sebenarnya, kerana kita tuntut hak kita. Selama beberapa tahun selepas itu, barulah akhirnya taraf universiti itu diberikan dan ITM berkembang lagi. Dan sekarang menjadi universiti yang terbesar, saya fikir, di Asia Tenggara. Dengan pelajar yang begitu ramai setiap sesi. Yang kita dah cek sekitar hampir 800 ribu pelajar yang telah graduate dari ITM. Ini tak dikira lah, kalau dicampur semua yang tak sempat graduate tapi pergi sambung luar negeri dan sebagainya, yang berhenti hawi kemudian ni, kalau dicampur semua, saya yakin lebih dari 1 juta orang alumni. Sebab tu saya rasa bangga menjadi salah seorang daripada mereka. Dan saya berharap generasi baru yang telah menikmati perjuangan kami pada tahun 74 itu, sekarang ini telah menikmati kedudukan sebagai sebuah universiti. Dan kita dah akan meneruskan, harus seperti mana Cik Arsyad sebut, Tan Sri sebut baru ni, mereka semua kita ni harus membalas jasa ITM ini. Sampai mati kita kena membalas jasa kepada. Kalau Tan Sri Arsyad kata hutang budi jangan dibawa mati, sebelum mati balas. So, balas hutang budi, kata dia, dibalas sampai mati. Dipindah pantun klasik. So saya berharap pelajar-pelajar ITM, alumni ITM yang ada di mana-mana akan mengenang perjuangan kita ini dan membantu supaya pelajar-pelajar ITM generasi baru akan dapat berpeluang mencemerlangkan lagi kedudukan mereka, mengunggulkan lagi kedudukan mereka. Kita adalah pelajar-pelajar yang serba boleh, yang versatile, yang saya rasa perlu bangga. Pelajar ITM harus berdiri, harus walking tall bahawa kita one of the best institution in this part of the world. Kita mahu jadi sebuah institusi yang ternama. Kita dari dulu kita kata kita mahu sama macam MIT, Massachusetts Institute of Technology. Kita marah Institute of Technology, MIT. Kaya selalu kita sebut itu masa zaman kita dulu. So kita mahu nama kita nanti dikenal oleh seluruh dunia. Dan untuk itu semua pelajar dimanapun, kan pelekas pelajar ITM sekarang duduk dalam kabinet berapa orang dan memegang tampuk banyak kementerian dan jabatan-jabatan, mengetuai menjadi CEO berbagai syarikat-syarikat besar. Betul. Menjadi jutawan, millionaire, menjadi ahli perniagaan, usahawan yang besar, yang hebat. Mari kita satukan tenaga untuk melihat masa depan pelajar Bumi Putera negara yang harus punya kedudukan yang baik dalam negara kita. Okey, baik. Terima kasih YB. Sebelum YB ni, dikatakan YB ada mencoret satu puisi berkenaan dengan peristiwa 22 April 1974. Okey, terima kasih. Saya punya satu antologi berjudul Puisi Peduli. Saya keluarkan ini pada tahun berapa ya, baru-baru ini. Dan salah satu daripada antologi saya itu, saya tulis, saya coret 22 April sebuah peristiwa. Boleh, okay. Mungkin. Terima kasih. YB, silakan. Okey. 22 April 1974 tak akan dilupakan. Perarakan panjang para siswa pelajar dari Jalan Osman Petaling Jaya, dari Shah Alam menuju Parlimen menuntut hak dan pengiktirafan buat pelajar Bumi Putera demi sebuah masa depan. Perarakan aman tenang di kaki lima jalan sepanjang lebuh raya Persekutuan, sebaris dua-dua berpasangan sesudah tengah malam, dengan diam bergerak sambil diembun dingin. Disekat dan diberantas, digalang, dihalang, dipukul, ditendang, diusir, dihela kembali ke pangkalan. Dengan dera cedera
pihak berkuasa, lalu berkampung dan bersandera, merampas kampus dengan riuh pekikan di udara. Kamilah putra, bumi putra bertindak, menuntut keadilan semesta, bukan untuk keistimewaan kedudukan, tetapi hak bagi sebuah masa depan. Dan kini nikmatnya sedang dirasai generasi kemudian. Anwar Tahir, Subang Jaya, 22 bulan April tahun 2002. Saya tulis saja ini selepas beberapa puluh tahun selepas peristiwa ini, supaya tercatat peristiwa ini akan kekal sebagai sebuah peristiwa yang akan saya kenang dan kami kenang sampailah kami sampai ke liang lahat nanti. Baik, terima kasih YB.